Halo dan selamat datang di channel ini lagi. Hari ini saya membuat tutorial bagaimana membuat sketsa di Ibis Paint X dengan gambar manual yang kita import. Disimak ya. Oke, jadi ceritanya ini kita gambar secara manual biasa dulu di buku gambar gitu. Kemudian nanti kita bawa filenya ke aplikasi Ibis Paint dan nanti kita buat sketsanya di sana lagi. Oke, guys, jadi gambarnya sudah selesai. Kita masuk ke aplikasi Ibis Paint X-nya dan di Ibis Paint X masuk ke My Gallery. Di situ mungkin ada yang sudah jadi gambar yang kalian buat. Kemudian tekan tanda tambah dan pilih dari resolusi yang mana kalian mau pakai. Dan tampilannya seperti ini ya, pada saat masuk setelah diklik OK. Jadi ada menu di bawah ini, diklik untuk nambah layer dan tekan tombol kameranya untuk import file yang tadi. Oke, ini dia, kita sudah masukkan filenya. Biasanya dia muncul pop-up setelah selesai di zoom. Dan itu saya sarankan sih klik cancel aja biar tidak hilang warnanya. Kalau klik OK, warnanya yang hilang. Jadi seperti ini. Untuk membuat sketsa dari file yang diimport itu bisa langsung dari pensilnya atau dari tool di atas ya. Jadi ini adalah toolnya. Jadi tinggal dipilih ada garis lurus, melengkung, lingkaran, dan sebagainya. Saya lebih suka yang melengkung ini, jadi kita bisa mengaturnya. Kita buat tambahan layer dulu, kemudian diposisikan dari mana mulainya, seperti ini. Oke, saya percepat saja gambarnya ini supaya tidak lama. Di aplikasi Ibis Paint X ini banyak sekali tool-tool yang bisa dipakai ya, dari penambahan layer, kemudian warnanya, kemudian jenis kuas yang bisa dipakai, brush dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita coba kalau masih baru dalam hal ini. Oke, dan jika kira-kira sudah selesai, maka background yang sebelumnya itu kita bisa hilangkan dengan klik tanda mata itu. Kita juga bisa menambahkan background yang lain dengan tool yang di atas pojok kanan atas itu. Ini adalah video dari aplikasinya langsung. Jadi jika kalian klik back, di galeri ada pilihan bisa menyimpan secara langsung videonya. Jadi pilihannya itu ada save as MP4 seperti itu. Oke, itu saja gambaran kecil dari penggunaan aplikasi Ibis Paint X ini, bagaimana cara membuat sketsanya dan beberapa tool. Jika masih kurang, bisa dieksplor lagi. Banyak sekali tool-tool yang bisa dipakai di aplikasi ini untuk menggambar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik like, share, dan di subscribe jika kira-kira berguna. Sampai jumpa di konten berikutnya.